Terdapat kemungkinan pencemaran air yang semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini berpunca daripada tekanan yang dialami pihak industri susulan pandemik COVID-19. Aktivis alam sekitar Amdir Ayat berpendapat kekangan dan sumber keuangan yang terjejas sepanjang tempoh pandemik berkemungkinan membuatkan golongan ini bertindak melupuskan sisa industri menggunakan cara paling murah. Pertama sekali berkenaan dengan penguatkuasaan. Saya rasa penguatkuasaan ini satu perkara yang memang merupakan satu cabaran kepada bukan sahaja Selangor tetapi juga negeri-negeri lain yang menghadapi kesesatan ekonomi. Dan pada waktu yang sama, saya rasa banyak juga pihak-pihak industri yang merasa terdapat kekangan disebabkan oleh wabak COVID-19 dan juga beberapa peraturan ketat yang dikenakan oleh kerajaan. Jadi sememangnya apabila pihak industri dia menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti ini, dia akan mudah terjebak ke dalam isu pengurangan kos. Saya lihat mungkin ini satu sebab kenapa berlakunya pencemaran sumber air, di mana pihak-pihak industri ingin mengurangkan kos rawatan. Ini tidak mustahil kerana kos rawatan sisa industri adalah sangat tinggi. Mungkin mencapai puluhan, malah ratusan ribu bagi industri-industri besar. Jadi langkah yang termudah untuk mereka melakukannya ialah dengan membuang sisa industri tersebut ke dalam secara haram. Lah. Dan keadaan ini mungkin telah meruncingkan lagi masalah-masalah pencemaran oleh pihak industri yang berlaku sebelum ini yang tak dapat dilihat ataupun diramal oleh pihak-pihak penguatkuasa. Jadi sememangnya kita memerlukan dana ataupun sumber dan apa juga bentuk yang lebih untuk menangani masalah ini. Saya lihat bukan satu perkara yang mustahil jika perkara ini akan berlaku lagi sebab ramai orang akan terpesan pada waktu ini. Dan semakin lama perkara ini berlaku, semakin mereka merasa terpesan. Apabila tekanan ini semakin tinggi, maka tidak mustahil jenayah-jenayah alam kita, khususnya kepada sumber air ini akan berlaku. Jadi memang tepatlah kalau kita perlu memperuntukkan lebihan bajet kepada penguatkuasaan dan juga pengurusan sumber air yang sesuai dengan keadaan sekarang.